Halo Sobat Wanjai, malam ini saya akan mencoba untuk menampilkan fenomena Santigi di malam hari. Coba kita lihat keseruannya malam ini ya. Tetap semangat menyaksikan video ini. Ini adalah Santigi jenis karang yang saya program untuk program on the rock. Masih berumur beberapa minggu, semoga aja bisa menjadi on the rock yang sangat bagus. Oke sobat, sebelum terus menyaksikan video ini, alangkah baiknya dan alangkah-alangkah yang lain bila sobat-sobat berkenan untuk mensubscribe. Ingat ya, mensubscribe agar channel saya bisa berkembang. Dan dukungannya apabila sobat bonsai berkenan dan senang dengan video ini. Halo sobat bonsai. Ini adalah bonsai Santigi jenis pasir yang sudah saya proses menjadi daun yang rapat dan kecil. Daunnya kecil. Nah, itu adalah bekas potongan pruning. Saya pruningnya setiap 2 sampai 3 hari sekali agar daunnya semakin mengecil dan rapat. Penampakan apakah ini? Seekor kumbang. Kumbang berwarna kuning hitam. Binatang malam. Kita coba cari fenomena apa yang ada di malam hari bersama Santigi. Ini adalah jenis Santigi karang dengan varian mawar. Ini saya program dijepit batu karang, bukan on the rock ya, tapi dijepit. Nah, ini akar-akarnya sudah sempurna. Sempurna terjepit karang. Kasihan. Nah, ini yang cangkokan adalah batang yang mau saya buang karena arahnya ke depan. Nah, seperti ini. Arahnya ke depan, jadi daripada dipotong dan dibuang, lebih baik digunakan untuk bahan cangkokan. Nah, ini juga sisa potongan yang dicangkok, dibikin mati agar pertumbuhannya ke samping, ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk yang satu ini adalah babon cangkokan jenis pasir. Batangnya sekepalan tangan. Coba kita cek akarnya. Rakaran sudah cukup bagus. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi bisa dipotong. Yang ini cukup lebat. Tapi ini pertumbuhannya sudah cukup membaik ya. Kemarin sempat terserang kutu merah parah sekali. Dan sekarang sudah mulai subur. Jadi saya berani untuk melakukan cangkok. Ini adalah cangkokan. Akarannya sudah keluar. Nah, itu perakaran juga keluar.
Untuk media cangkok saya memakai mos atau kuku pit. Jenis pasir ya ini ya. Terus untuk yang bawahnya ini jenis karang. Ini belum saya cangkok sama sekali. Masih program pembesaran. Coba kita cek yang lain. Biasanya pada malam hari ini, pada malam hari ya, binatang-binatang pemakan daun seperti ulat, belalang, dia menempel mencari makanan. Contohnya seperti ini. Ini diserang sama belalang. Kalau siang saya cari nggak ada belalangnya. Entah makannya tengah malam atau pagi hari. Soalnya kalau siang saya tidak menemukan sama sekali. Binatang apakah ini? Hahaha, ternyata seekor nyamuk menempel pada pohon kingkit. Untuk satu ini adalah bahan cangkok santigi varian mawar. Ini juga varian mawar. Ini varian, oh bukan varian, ini jenis pasir. Sudah program untuk cangkok. Jenis karang. Ternyata tidak menemukan penampakan apa-apa ya. Biasanya ada ulat atau belalang yang nangkring di sini. Tapi malam ini kayaknya mereka pada bersembunyi. Entah kenapa. Nah, saya menemukan sesuatu ini. Oh, ternyata bakalan buah. Bunga. Bakalan bunga, mungkin sudah waktunya musim berbunga. Nah, demikian sobat, sedikit video dari saya tentang santigi di malam hari. Dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan pecinta bonsai. Dan jangan lupa, dukung channel Nanang Pras dengan cara subscribe. Salam bonsai mania.